Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zidan. Saya sekarang berada di SMPN 19 bersama Kak Eka Karimilasari. Izin bertanya Kak, boleh minta laporan kegiatan hari ini? Boleh. Kegiatan hari ini Jumat tanggal 19 November 2021 diawali dengan kegiatan yaitu teknik penyusunan program latihan siaga. Karena kita diawali dengan kegiatan luring di SMP 19 yang berbeda pada saat kegiatan daring. Jadi kita melakukan di dalam kelas dulu untuk menyamakan persepsi. Kemudian kegiatan diawali dengan teknik penyusunan program latihan siaga yang disampaikan oleh secara kolaboratif oleh Kak Safei, Kak Solansi, dan Kak Leo. Kemudian diberikan materi tentang api unggun. Materinya secara materi itu akan setelah diberikan materi akan diaplikasikan besok ketika kegiatan persari. Kemudian yang disampaikan oleh Kak Ridwan. Nama saya Asep Saiful Ulum dari Pangkalan SD Cipulu 1 dari Kuaran Bogor Utara. Perkenalkan, nama saya Dea Januar Nurjana. Saya dari kelas depan SDN Kedung Halang 2 Kota Bogor, Kuaran Bogor Utara. Kak, gimana nih? Kemarin kegiatannya sudah hari ke-4 sekarang ya? Iya, betul, hari ke-4. Hari ke-4, kita dari 3 hari ya? Gimana? Iya, 3 hari. Kesan kakak belajar pramuka secara daring ya? Pembelajaran secara daring memang cukup banyak terkendala ya Kak ya. Karena mulai dari mungkin jarak, kemudian juga ada kendala suara dan koneksi. Cuman selama 3 hari pembelajaran daring, alhamdulillah kita juga dapat pengetahuan karena memang cukup lengkap materinya, jadi sehingga bisa diikuti dengan baik. Kenalkan, nama saya Hanifa, yang kebetulan pada saat ini berkesempatan menjadi pinsus di kegiatan KMD di kecamatan atau di Kuaran Tanah Sareal. Gitu. Oke, Kak Hani, boleh minta laporan kegiatan hari ini nggak Kak? Boleh, laporan kegiatan hari ini kita punya konsep tersendiri karena kemarin kan kita sudah luring. Maaf, sudah daring hari ini, mulai hari ini sampai hari Minggu itu kita melaksanakan secara luring. Konsepnya di Tansa pada hari ini adalah kita mengadakan persari. Seperti tenda-tenda sudah terpampang dari tadi, materi pertama adalah dari pemasangan tenda, penggunaan tenda dan sebagainya. Kemudian nanti upacara pembukaan persari dan upacara-upacara yang lain, upacara siaga tentunya, baik itu upacara latihan dan upacara pembukaan latihan, penutupan, upacara pelantikan dan upacara pembukaan persari. Nama saya Ersila Ramadhani dari Kuartir Tanah Sareal, Gedung Badak, SD Gedung Badak 4. Nama saya Dede Yuliana dari Tanah Sareal, SD Kebun Pedes 1. Gimana nih Kak, pendapat Kakak tentang KMD 2021 ini Kak? Wah, sangat seru. Menyenangkan. Betul, menyenangkan karena memang bagi kita-kita ya, ilmu, dapat ya, ilmu, pengalaman yang sangat banyak sekali. Harapan Kakak ke depannya bagaimana Kak? Lebih maju lagi, lebih seru lagi. Tapi ini udah seru banget. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya, kita bisa mengamalkan ke anak didik-didik kita ya. Iya, insya Allah ya. Pramuka, kami dari jajaran Puslitbang Warcap Kota Bogor ikut serta ini dalam KMD tadi memberikan sedikit arahan maupun sosialisasi. Alhamdulillah di sini di Kuaran Tanah Sareal, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar untuk pelaksanaan KMD hari pertama ya. Hari pertama luring, dan kita tadi memberikan sosialisasi mengenai bahwa Puslitbang Kota Bogor sedang mengadakan kuesioner penelitian kajian mengenai persepsi anggota pramuka dalam kegiatan kepramukaan di Kota Bogor. Agus, Kak Ida, gimana nih kegiatan KMD yang
sudah hari ketiga, hari ke-6 ya nih ya. Berarti yeah, sudah selesai ya. Untuk Bogor Timur. Jalannya dari pembukaan sampai hari terakhir ini Kak. Ada yang perlu disampaikan mungkin Kak Agus atau Kak Ida? Ya, mangga Kak Agus. Ya, baik. KMD ini terlaksana berdasarkan program Kuartir Cabang Kota Bogor. Nah, ini terjadi dipersiapkan sejak bulan September. Kita diawali dengan rapat koordinasi dengan para kuaran dan akhirnya ditentukan waktunya yaitu 13, 14, 15 dilaksanakan secara daring dan luring dilaksanakan di hari berikutnya ada yang 18, 19, 20, ada yang 19, 20, 21. Ya, menambahkan ya Kak, ya salam pramuka. Kak Adi dan juga Kak semua, alhamdulillah ini saya sangat bersyukur ya. Salah satu program dari Binawasa adalah melaksanakan KMD ini secara serentak di kuaran. Ada 3 kuaran Kak. Kuaran pertama adalah kuaran Tanah Serea, kuaran Bogor Utara dan juga kuaran Bogor Timur. Nah pelaksanaannya ini kita semua memang diserahkan ke kuaran Kak, panitia semua di kuaran. Walaupun ini secara umum adalah program dari Binawasa, Kuarcap Kota Bogor, tapi kita bersinergitas dengan kuaran, ketiga kuaran ini. Nah harapan saya kemudian ke depan mudah-mudahan 3 kuaran yang lain itu bisa mengikuti gitu. Perkenalkan, nama saya Rahman Nugraha, saya dari Pangkalan Sindang Sari 1. KMD tahun 2001. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan KMD selama 6 hari, 3 hari dalam bentuk daring, kemudian 3 hari dalam bentuk luring.